Mas Meli. Meli. Oke, okay, Mas Meli dari kelas BCD. Mas kasih formnya ya, Mas, kalau enggak salah ya, Mas ya? Iya, ya ampun, Mas. Jadi ini interview spesial nih sama langsung sama kasih volinya. Gimana tadi pertandingannya, seru enggak nih, Mas? Kalau menurut saya itu pertandingannya seru banget. Seru banget. Menang ya, Mas ya? Alhamdulillah menang. Oke. Okay. Walaupun harus bertanding 3 set, tapi ya bisa memenangkan pertandingan. Kenapa enggak 2 set abisin aja, Mas? Gini, kan pada set kedua itu saya mengganti pemain. Mengganti pemain itu tujuannya merotasi pemain. Oke. Rotasi pemain itu toh, kan masa ya semuanya biar kesempatan untuk main. Jadi pas set kedua saya mengganti pemain ya. Resikonya kalah enggak apa-apa, tapi saya kan udah dapat irama. Oke. Oke, Mas Bedi. Lalu gimana nih menang nih, perasaannya gimana nih? Ya masih harap-harap cemas, soalnya lawan selanjutnya tuh lawan BCB ya, itu tuh susah. Oke, jadi BCB itu menurut Mas lawan yang paling susah ya, atau ya. Memang mereka ini lawan yang tangguh banget buat Mas ini? Ya dibilang susah ya, tapi ya emang susah sih ya, gimana? Pernah sparring sama BCB nya, Mas? Kalau sparring belum pernah, tapi kalau pas latihan itu kan ada anak yang dari BCB kan, nah itu kan tahu kan karakternya kayak gimana, mainnya kayak gimana, kan udah tahu kan. Siapa kira-kira Mas dari BCB yang lawan tangguh ini, siapa nih? Oh, namanya Rizzo ya. Oh, namanya itu paling tangguh itu. Oke. Lalu mungkin pendapat buat stand gamesnya nih, buat keseluruhan kan udah beberapa hari nih. Kalau buat voli sendiri yang saya tangani itu untuk pertandingan sore, supporternya mau ikut mendukung, jadi mau apa ya, intinya tuh mau datang mendukung kelasnya. Tapi kalau untuk yang pagi tuh kayak tadi tuh mungkin ya pada belum bangun atau gimana, tapi kan ya udah bagus lah, intinya udah bagus lalu di panitia. Mungkin buat evaluasi buat panitia yang di sini mungkin ada masukannya. Kalau evaluasinya buat bahasanya aja kan kadang pagi-pagi sebentar di bagian bahasa itu datangnya telat kan, pemain harus menata apa net volley sendiri lah, itu kan nggak enak. Masa panitia udah masih nata sendiri kan nggak etis kan, jadi mungkin yang dievaluasi itu dari segi wasitnya itu loh. Kan kemarin juga udah ditanya siapa yang mau jadi wasit, maksudnya nggak tanggung jawab, udah ditunjuk. Oke, jadi wasitnya nih ya, Mas, yang perlu dievaluasi ya, Mas ya. Jadi buat keseluruhan ini bagus ya, Mas ya. Ini masih terkontrol, Mas. Oke, terima kasih buat waktunya, Mas Meli. Sukses ya, Mas ya.